Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawa'iha mu'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril asari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tusir bi tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahi alim azim amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan buat selama-lamanya sama-sama kita merafakkan lagi rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi dipertemukan di tempat yang begitu mulia di sisi Allah. Kita berkumpul di dalam rumah Allah. Mudah-mudahan perhimpunan kita ini mendapat pandangan rahmat di sisi Allah, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran di akhirat nanti asbab daripada perkumpulan kita pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung pengajian kitab Qalbun Salim, iaitu kitab yang syarah kepada penawar bagi hati, yang mana saya ada bawa sedikit di atas meja ini bagi tuan-tuan yang berhajat untuk mendapatkannya, kerana kita telah pun mengkhatamkan kitab Praktikal Solat Sempurna. Maka pada bulan lepas kita telah mulakan pengajian kitab Qalbun Salim ini, dan kita masih lagi di dalam membicarakan tentang pengertian basmalah ataupun bismillahirrahmanirrahim, dan juga sebab-sebab ditulis basmalah tersebut. Pengarang menulis basmalah, iaitu mu'allif, pengarang kitab menulis basmalah di awal kitabnya kerana beberapa sebab. Yang pertamanya untuk mencontohi cara susunan ayat di dalam Al-Quran, kerana setiap ayat di dalam Al-Quran akan dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, kecuali ada satu surah, iaitu surah Bara'atun, surah At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala telah memulakan Al-Quran dengan basmalah seperti yang ada di Lauh Mahfuz atau setelah dikumpul dan disusun di dalam mashaf. Oleh itu, secara tertib ayat yang paling awal di dalam Al-Quran adalah basmalah. Secara penurunan pula, ayat yang paling awal diturunkan ialah 5 ayat pertama, iaitu surah Al-Alaq, iaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Keduanya, kenapa ditulis basmalah? Kerana mencontohi perbuatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasahbihi wa barakallam. Setiap kali memulakan penulisan dan surat-suratnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasahbihi wa barakallam menyuruh penulis baginda memulakan dengan basmalah seperti surat baginda kepada Herkal, iaitu Raja Mesir dan lain-lain. Yang ketiganya, kerana beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullu amrin zibalin la yabda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta, wa fi riwayah fa huwa abtar, wa fi riwayah fa huwa ajza. Setiap perkara yang penting, yakni perkara yang baik, yang tidak dimulai padanya dengan bismillahirrahmanirrahim, maka ia menjadi terpotong. Maksud daripada terpotong itu iaitu kurang keberkatannya. Maka setiap perbuatan yang baik mestilah didahului dengan mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Kemudian faedahnya, 4 perlindungan dan 4 keampunan yang ada di dalam basmalah. Di dalam kitab Muraqi Al-Ubudiyah,
Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi yang wafat pada 1314 Hijrah menyebutkan bahawa Bismillahirrahmanirrahim mempunyai empat perkataan yang mengisyaratkan kepada yang pertama, empat penjuru yang digunakan oleh syaitan untuk menggoda manusia, iaitu depan, belakang, kiri dan kanan. Itu memang stesen syaitan. Dia tak boleh sebelah kanan, dia pergi sebelah kiri. Dia tak boleh kiri, depan, belakang. Adapun atas dan bawah, itu bukan jalan bagi mereka. Syaitan tidak boleh melalui jalan daripada bawah dan atas. Empat penjuru, syaitan akan menggoda manusia dengan kelemahan yang ada pada manusia. Kalau dia lemah dengan wanita, akan digoda dengan wanita. Kalau dia lemah dengan dunia, akan digoda dengan dunia dan berbagai-bagai lagi godaan daripada syaitan. Kerana syaitan perjanjiannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan menggoda anak Adam itu agar mengikut jalan yang dikehendaki oleh mereka. Sesiapa yang selalu mengucapkan basmalah dalam segala amalannya, dia akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dalam menghadapi syaitan yang datang dari empat penjuru ini. Maka dengan itu, basmalah ini merupakan pembenteng, merupakan pendinding daripada hasutan gangguan syaitan. Yang keduanya, empat keadaan manusia melakukan maksiat dan dosa, iaitu sama ada dalam keadaan sembunyi, terang-terangan, malam atau siang. Basmalah yang selalu diucapkan oleh seseorang hamba dalam kehidupan sehariannya boleh menghapuskan dosa-dosa yang telah dilakukan dalam empat keadaan ini. Kerana sifat manusia itu nisyan, tidak akan terlepas daripada melakukan kesalahan dan dosa. Tetapi ucapan basmalah yang seringkali digunakan dalam apa jua keadaan, itu akan menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan. Maksudnya ini ialah dosa-dosa yang kecil. Adapun dosa-dosa yang besar, perlu untuk kita beristighfar lebih lagi dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faedah 11 kurniaan yang ada dalam basmalah. Setiap huruf dalam Bismillahirrahmanirrahim mempunyai makna tertentu. Dimulai dengan huruf ba. Ini kajian yang begitu terperinci para ulama. Ba maksudnya bara'atullah, kelepasan daripada Allah SWT kepada orang yang mendapat kebahagiaan, iaitu orang yang bahagia, orang yang beriman. Maka Allah akan lepaskan dia daripada kesusahan. Allah SWT akan lepaskan dia daripada kesulitan di akhirat nanti. Kemudian ayat yang kedua, sin. Basin. Huruf sin itu maksudnya sitrullah, perlindungan Allah SWT kepada orang yang jahil. Maksud daripada sini, iaitu orang-orang jahil itu masih lagi diberi peluang untuk mereka itu mempelajari ilmu, untuk mereka itu mendapatkan hidayah, taufik di sisi Allah Subhanahu Taala. Kemudian huruf mim, ba, sin, mim, iaitu mahabbatullah, kasih sayang Allah Subhanahu Taala kepada orang Islam. Bukankah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim tu Allah itu Maha Pemurah dan Maha Pengasih? Pengasihnya Allah hanya kepada orang-orang yang beriman, iaitu orang Islam. Kemudian huruf alif, al-fatullah, kelunakan kasih sayang Allah. Ini yang kita harapkan, kasih sayang Allah SWT kepada kita. Kalau Allah redha kepada kita, maka Allah juga akan kasih kepada kita. Kemudian huruf lam, latifatullah, kelembutan Allah, iaitu Allah itu Maha Lembut. Di antara amalan-amalan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau biasanya waktu subuh ataupun waktu maghrib, kebiasaan bagi di tempat kami, ataupun kalau dalam melakukan amal-amal adanya kenduri arwah, tak pernah mereka itu meninggalkan bacaan Ya Latif. Ya Latif ini Tuhan yang Maha Lembut. Dibaca 129 kali zikir ini. Tuan-tuan amalkanlah 129 kali. Sangat-sangat mujarab untuk membaca zikir Ya Latif ini. Kemudian kerana Allah SWT Ala la latifu latifu laka lutfu
Wahai Tuhan yang maha lemah lembut, wahai Tuhan yang maha lemah lembut, bagimu segala kelembutan agar Allah itu berlembut dengan kita, tidak akan menyiksa kita. Itu di antara zikir-zikir yang diajar oleh para ulama kita. Kerana Allah itu dengan kelembutannya, kasih sayangnya. Kemudian ha simpul di dalam basmalah, hidayatullah, petunjuk Allah, Allah akan beri petunjuk. Bukankah kita minta petunjuk bimbingan daripada Allah setiap hari, 5 kali sehari semalam? Ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Maka Allah tunjuk. Tuan-tuan yang hadir pada hari ini mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan jalan agar kita mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian huruf ra. Ra ridwanullah, keridaan Allah. Ridha Allah inilah yang kita harap-harapkan. Kerana apa saja kurniaan Allah, Allah redha dengan kita. Dan apa saja yang Allah bagi kepada kita juga kita redha dengan ketentuan yang telah ditakdirkan oleh Allah sejak azali lagi. Itu sebab untuk mendapatkan redha Allah ini sangat-sangat payah. Perlu mujahadah, perlu kepada kesabaran. Tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi saya jumpa Tuan Muazzin, saya minta agar kita selepas daripada solat isyak nanti kita mengadakan solat hajat, iaitu mohon agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan anak kandung saya sendiri yang terlibat dengan kemalangan jalan raya pada hari Selasa lepas 4 April 2008, dan perjalanan dia dah pergi ke pejabat pagi itu di Melawati pejabatnya. Dia accident dengan kereta, dia naik motor, kereta kemudian dia tercampak, kepala dia pecah. Dah bedah kepala dia di HKL, dah dibuang, dikeluarkan tempurung kepala dan sekarang masih lagi belum sedar, dalam keadaan separuh sedar. Kemungkinan kata doktor lambat nak sembuh tu, makan tahun juga. Jadi mohonlah pada tuan-tuan agar dapat mendoakan dia, kerana dia adalah di antara pencinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu hadir dalam majlis-majlis selawat, salah seorang anggota Nur Ali Badar yang ada qasidahnya dan sebagainya. Tetapi kita yakin, kita redha dengan ketentuan Allah, kita redha dengan ujian Allah, kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yusibuhu minhu. Apabila Allah mahukan kebaikan terhadap seseorang, maka dia memberikan ujian kepadanya. Memang berat ujian bagi kami. Apatah lagi kami tidak dibenarkan ziarah anak kami di hospital, apatah lagi dengan keadaan pandemik sekarang ini. Hanyalah sekali-sekala saja kalau dipanggil oleh doktor dapat ziarah. Jadi keadaannya agak kritikal, dan sebelah mata juga mungkin telah rosak, tidak boleh digunakan, dan dia mungkin lumpuh sebelah badan. Allahu Rabbi, subhanallah. Jadi kami redha dengan ketentuan Allah Subhanahu taala. Jadi kita terpaksa sabar kerana ini merupakan ujian yang sangat berat. Jadi petang tadi Zaujah pergi ke hospital, doktor kata mungkin seminggu lagi ditahan di hospital, kemudian bawa balik ke rumah, siapkan peralatan, katil dan sebagainya, kena mengawasi dia 24 jam. Banyaklah, maka zaujah saya terpaksa berkorban, berhenti kerja nak jaga anak. Inilah pengorbanan seorang ibu, tuan-tuan. Allah. Pengorbanan seorang ibu, terpaksa jaga anak sebab terpaksa sedut, dah tembuk dah leher dia itu untuk pernafasan. Hari-hari terpaksa sedut kahak dia, bersihkan dia, bagi dia minum, mandikan dia. Jadi dia cuma terbaring sajalah dalam keadaan separuh sedar. Itu sebab saya minta lah daripada tuan-tuan dan puan, selepas isyak kita buatlah solat hajat, mohon pertolongan daripada Allah Subhanahu taala, kerana doa ini merupakan senjata bagi kita, dan senjata ampuh yang ada bagi kita hanyalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanyalah Allah lah sebaik-baik pemelihara. Allah sajalah yang akan memberi perlindungan. Mudah-mudahan dengan doa daripada tuan-tuan, daripada tuan-tuan yang hadir, akan memberi kebaikan
dan memulihkan dia dengan segera. Baik. Keridaan Allah, orang yang redha dengan Allah SWT, di saat nyawanya nak diambil oleh Allah, maka akan didatangkan firman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Allah, kepada Tuhan kamu dalam keadaan Allah redha dengan kamu dan kamu redha dengan Allah. Iaitu Allah redha. Apa saja Allah bagi kepada kita, Allah redha. Apa saja kurniaan, Allah redha. Dengan apa? Yang kita takut kalau Allah itu bagi tetapi istidraj. Yang mana Allah tidak redha walaupun dibagi tetapi tidak redha. Tetapi yang kita harapkan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wataala. Kemudian huruf ha. Ha hilmullah, iaitu kelonggaran daripada Allah SWT kepada orang yang berdosa. Orang yang berdosa ada jalan untuk dia beristighfar, ada jalan untuk dia menebus dosanya dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat-tobat yang sebenar-benarnya, dan disebutkan di dalam hadis 40 yang telah disusun oleh Imam Nawawi, di mana Allah SWT berfirman, sebesar mana pun aku tidak peduli dosa hamba-Ku walaupun memenuhi antara langit dan bumi, pasti aku akan ampunkan dosanya seandainya dia memohon ampun kepada-Ku. Kerana sifat Allah, innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pemurah, dan rahmat Allah itu mengatasi murkanya Allah. Sangat luas rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Walau sebesar mana pun kecuali dosa yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya huruf mim, minnatullah, kurniaan Allah Subhanahu taala kepada orang yang beriman. Orang yang beriman diberikan oleh Allah Subhanahu taala ketenangan jiwa, diberikan oleh Allah Subhanahu taala kebaikan di akhirat nanti. Mungkin kita diuji di dunia kerana dunia ini memang tempat untuk diuji. Itu sebab salah satu yang kita takut kalau kita belum diuji oleh Allah Subhanahu taala. Kita sentiasa sihat, tak pernah sakit, tak ada ujian, itu kita takut. Tetapi kita haraplah janganlah ujian itu sampai boleh menyebabkan kita itu tidak mampu untuk menanggungnya. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak akan memberatkan atau membebankan seseorang itu mengikut tanggungannya. Allah bagi kepada kita. Kemudian ya, kemudian huruf nun, nurul ma'rifah, cahaya makrifat di dunia dan cahaya ketaatan di akhirat. Tuan-tuan yang hadir ini telah pun mendapat nur di sisi Allah, telah pun mendapat makrifat di dunia ini terlebih dahulu, dan Allah SWT akan mencahayakan wajah-wajah tuan-tuan di akhirat nanti yang akan dikenali oleh Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanda-tanda daripada orang-orang yang beriman wajahnya itu bercahaya. Kerana di akhirat nanti ada dua wajah. Satu wajah yang bercahaya, satu wajah yang hitam. Wajah yang hitam inilah orang yang tauhidnya tidak betul. Tetapi wajah orang yang beriman, wajah orang yang memelihara wudunya, ia akan bercahaya di akhirat nanti. Kemudiannya huruf ya, yadullah, pemeliharaan Allah SWT kepada orang Islam. Orang Islam akan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baiknya. Itu sebab kita harapkan mendapatkan pemeliharaan Allah sebenar-benarnya, kerana kita takkan mampu untuk memelihara diri kita sendiri. Maka dengan itulah apabila kita minta pemeliharaan daripada Allah, agar kita itu tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari perbuatan syirik menyekutukan-Mu sedangkan kami mengetahuinya, dan kami memohon ampun kepada-Mu terhadap kesyirikan yang tidak kami ketahui. Itu sebab kita minta Allah SWT melindungi kita daripada perkara syirik yang tanpa kita sedar, yang tanpa kita sedari, dan itu juga perlindungan daripada Allah SWT kepada orang Islam. Baik. Faedah fadilat membaca basmalah.
Yang pertamanya basmalah sebagai pelindung. Syekh Ahmad Asyawi yang wafat pada 1241 Hijrah mengatakan bahawa jika basmalah dibaca sebanyak 21 kali sebelum tidur malam, orang yang membacanya akan selamat daripada syaitan, rumahnya terselamat daripada kecurian, selamat daripada mati mengejut dan bala-bala yang lain pada malam itu. Bunyi senang tuan-tuan, tapi nak buat tu payah. Bunyinya senang 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tengah-tengah nak tidur tu syaitan datang ganggu. Ha, itu ni tak cari dibaca tu. Akhirnya baca WhatsApp. Baca FB. Ha, tak jadi baca. Bunyi senang. 21 kali ya tiap-tiap malam baca basmalah. Tapi nak buat Allahu Rabbi belum tentu lagi. Kecuali kalau Allah tolong kita. Kecuali Allah Subhanahu Taala lah yang menyelamatkan kita dari belai syaitan. Itu sebab ya, kita minta Allah bantu kita dalam apa jua. Allahumma ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah bantulah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu, untuk berzikir kepada-Mu. Kalau Allah tak bantu tak dapat tuan-tuan. Kita kalau Allah tak bantu untuk kita hadir pada hari ini, kita takkan mampu. Takkan mampu untuk kita hadir. Kerana kita ini tidak ada kekuasaan. Kita tidak ada daya. La hawla wa la quwata illa billahi alim azim. Tidak ada daya, kekuatan untuk kita melakukan ketaatan. Membaca basmalah itu merupakan satu yang dituntun. Tetapi bukan semua boleh kita melakukannya. Kecuali Allah lah yang membantu. Itu sebab mintalah pertolongan daripada Allah SWT agar lidah kita itu senantiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua, amalan membaca 786 kali basmalah. Nah, biasa kedai mamak tuan-tuan ada tulis 786. Kadang-kadang orang kita beli kereta pun nombor nak 786. Itu bismillahirrahmanirrahim. Ada kira-kiranya. Kerana ini merupakan ilmu tahwid. Ilmu tahwid ni amalan sufi daripada India. Orang India, amalan sufi dia agar di langkah 786 itu tidak mengapa. Kalau ditulis bismillahirrahmanirrahim, kita langkah hukumnya berdosa. Tapi ditulis 786 kerana nak menjaga kesuciannya. Perkara ini berlaku ketika bila? Sejarah persengketaan Hindu dan Islam ketika itu, pada zaman dahulu. Jadi untuk mengenali orang Islam, dia tuliskan dekat kain ikat sini 786, itu orang Islam. Nak kenal, sebab sama. Orang India dan India sama. Tak tahu mana satu Islam, mana satu Hindu. Maka digunakan kaedah itu oleh orang-orang sufi India. Maka ada zikirnya. Kalau kita rujuk daripada kitab Al-Mujarabat Al-Makiyah, ada zikir-zikir dalam membaca basmalah 786 itu. Bacaannya bismillahirrahmanirrahim. Para ulama juga mengatakan untuk hajat yang sangat perlu, hendaklah membacanya 7 hari berturut-turut dengan bilangan tersebut. Kalau kita merujuk daripada kitab Al-Mujarabat Al-Makiyah, tuan-tuan, barang siapa yang istiqamah membaca bismillahirrahmanirrahim sebanyak 2500 kali selepas subuh selama 40 hari. Istiqamah ini bermaksud tak boleh berhenti ya. 40 hari itu berturut-turut. Setiap subuh dia baca 2500 kali dengan yakin, maka akan dibuka hatinya untuk menerima futuh. Apa itu futuh? Ilmu. Akan diberi futuh oleh Allah daripada alam ghaib, ilmu agama dan ilmu asrar, iaitu rahsia sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh orang lain. Itu sebab kita tengok ulama-ulama dulu, mereka ada ilmu begini.
Yang dikatakan mereka itu mengetahui sesuatu perkara yang tidak diketahui oleh orang lain. Seumpama kasyaf dan sebagainya. Seumpama kasyaf dan sebagainya. Ini amalan orang-orang yang benar-benar para-para wali Allah SWT. Juga ditulis dalam kitab Al-Mujarabat Al-Makiyah yang kami pernah bertalaki bersama Tuan Guru kami, Tuan Guru Syekh Muhammad Nuruddin Al-Banjari Al-Makiyah Fidullahi Ta'ala. Kalau dibaca 1,000 kali pada air, ambil tu air, buka, lepas subuh, baca 1,000 kali selama 7 hari, kemudian hari yang ke-7 bila terbit matahari, diberikan minum kepada anak yang bebal, anak yang bodoh, anak yang bebal, insyaAllah akan hilang kebebalan ataupun kebodohannya. Itu di antaranya. Itu sebab tuan-tuan bolehlah usahakan kalau ada anak-anak yang tak berapa pandai, tak cerdik, cucu ke, tapi kena ikhtiar dibaca pada air 1,000 kali selama 7 hari berturut-turut. Hari yang ke-7 terbit matahari, beri minum kepada dia. Air yang dibaca 1,000 kali tadi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kerana Bismillahirrahmanirrahim ni subhanallah, khasiat yang sangat besar, sangat hebat. Hanyalah dengan Bismillahirrahmanirrahim, ada sahabat Nabi, baginda Nabi SAW, sahabat Nabi meruqyah seorang itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim boleh meruqyah seseorang. Tetapi dengan istiqamah beramal. Istiqamah beramal. Baik. Basmalah asbab ditunaikan hajat. Antara amalan yang disebut oleh Syekh Muhammad Al-Tahir Sunbul yang wafat pada 1218 Hijrah dengan niat supaya Allah SWT menunaikan hajat yang besar, ialah membaca doa ini sebanyak 786 kali, iaitu Allahumma anta laha walau azmat farrijha bifadli bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, engkau lah yang tahu tentangnya hajat-hajat, walau ia besar, ia sukar, bukakanlah jalannya dengan berkat bismillahirrahmanirrahim. Dengan berkat bismillahirrahmanirrahim, ada dalam ilmu perubatan banyak menggunakan Bismillahirrahmanirrahim ini. Di antara juga kalau tuan-tuan ada hajat, kalau tak mampu untuk baca 786 kali tuan-tuan, baca selepas solat sebanyak 41 kali Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah Allah akan tunaikan hajat kita itu. Nah, tetapi dengan yakin, dengan benar-benar yakin, bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Catatan bilangan 786 untuk basmalah adalah merujuk kepada hitungan al-jumal, hisabul jumal. Hitungan al-jumal adalah angka-angka yang diambil daripada huruf-huruf hijaiyah yang telah ditentukan oleh ulama. Jadi angka itu ada pengiraan dia di kalangan para ulama. Kalau alif itu nombor 1, ba itu nombor 2, jin itu nombor 3, dal nombor 4 dan seterusnya. Itu semua ada angka-angkanya. Maka itu sampailah kepada dihitung setiap itu, maka jadilah apabila dicampur menjadi 786 huruf. Itu di antaranya. Baik. Kita masuk pula kepada bab yang terusnya, iaitu Alhamdulillah. Alhamdulillah, iaitu yang seringkali kita mengucapkannya di dalam solat kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bermaksud puji atau pujian. Dari segi bahasa, ia bermaksud memuji dengan lidah dengan penuh kerelaan hati terhadap satu perkara yang baik. Contohnya memuji akhlak seseorang yang bersopan santun dan dermawan. Iaitu pujian. Pujian itu akan balik kepada Allah SWT. Dari segi istilah pula, ia bermaksud memuji dengan lidah sambil mengakui keagungan pemberi nikmat iaitu Allah. Kerana semuanya datang daripada Allah. Kita memuji seseorang, baik akhlaknya itu kerana Allah yang membaikkan akhlaknya. Cantik paras wajahnya, Allah yang mencantikkannya. Dermawan dia, Allah yang membuka hatinya itu menjadi dermawan. Kaya dia,
Allah yang memberi kekayaan kepada dia. Itu sebab semuanya milik daripada Allah. Semuanya kurniaan Allah. Maka itulah apabila kita balikkan segala-galanya kepada Allah, baru kita tahu. Mengakui keagungan pemberi nikmat itu Allah atas nikmat yang diberikan kepada orang yang memuji atau orang lain. Contohnya memuji nikmat kejayaan yang diberikan oleh Allah kepada anaknya dalam peperiksaan. Itu sebab apabila kita mendapat nikmat apa saja, bersyukurlah kita dengan mengucapkan Alhamdulillah. Kerana ucapan Alhamdulillah ini pernah baginda Nabi SAW bertanya kepada sahabat, tidakkah kalian boleh beramal sebesar gunung Uhud? Di antara ucapan Alhamdulillah ialah ganjarannya sebesar gunung Uhud Allah bagi kepada kita membaca Alhamdulillah ini. Sebab kita bangun daripada tidur, Alhamdulillah. Apa saja semuanya dengan Alhamdulillah. Kita makan dan minum dengan Alhamdulillah dan sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang makan lalu kenyang, dia makan lalu kenyang dan minum lalu puas. Dia minum, tuan-tuan, subhanallah. Contohnya, dia minum tak air. Bismillahirrahmanirrahim. Tiga kali Rasulullah mengajar kita minum dengan menjauhkan bejana, jauhkan, jangan bernafas di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Apa kata Rasulullah? Sesiapa yang makan lalu kenyang dan minum lalu puas kemudian mengucapkan Alhamdulillahilladzi at'amani wa ashba'ani wa saqani wa rawani, segala puji bagi Allah yang telah memberiku makan dan mengenyangkanku dan memberikanku minum dan memuaskanku, maka Rasulullah mengatakan kharaja min dhunubihi kayawmi waladat hu ummu. Nescaya keluarlah dosa-dosanya seperti ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Subhanallah. Makan, minum, ucap Alhamdulillah. Keluar dosa seumpama dia dilahirkan oleh ibu. Itu sebab baru-baru ni kan, kita dalam menyambut Idul Adha, iaitu pada hari Arafah, yang mana doa yang dibaca oleh baginda Nabi SAW dan para nabi-nabi yang lain, iaitu la ilaha illallah wa la syarika lah lahu mulku wa lahu alhamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Maka ditanya oleh sahabat, apakah itu doa atau pujian? Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam satu hadis qudsi, iza su'ila 'abdi sana'i an mas'alati a'taituhu afdala ma u'itis sa'ilin. Apabila hambaku, kata Allah, disibukkan dengan memujiku daripada meminta kepadaku, aku akan kurniakan kepadanya sesuatu yang lebih afdal daripada apa yang aku kurniakan kepada orang-orang yang meminta. Bermaksud memuji Allah ini lebih lagi daripada orang yang minta, daripada berdoa. Itu sebab saya selalu tekankan lepas daripada solat, jangan kita tinggalkan untuk memuji Allah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali ditutupi dengan la ilaha illallah la syarika lah, alhamdulillah ta'ala mursyakirin. Ini semua puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia boleh juga bermaksud memuji Allah kerana keindahan sifat-sifatnya. Memuji Allah dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, sama ada sifat zatiah ataupun selainnya. Sebab kita itu dituntut untuk kita melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Apabila kita bertafakur, merenung ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka akan keluar puji-pujian kita kepada Allah SWT. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah. Kita memuji Allah dengan sebenar-benarnya. Sebab yang
dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun daripada tidur di antara ayat yang dibaca oleh Rasulullah dalam surah Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayatin li ulil albab alladhina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Itu yang dibaca oleh Rasulullah sampai akhir, iaitu sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal ulul albab, iaitu orang yang senantiasa memuji Allah dalam keadaan dia berdiri, dalam keadaan dia duduk, dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit, bertafakur melihat ciptaan Allah SWT senantiasa dimuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab Rasulullah itu namanya Muhammad, namanya Ahmad, yang banyak memuji Allah dan yang paling banyak dipuji oleh Allah. Itu Rasulullah. Yang paling banyak dipuji oleh Allah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan akhlaknya, dengan berbagai-bagai lagi. Itu sebab kita minta pujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bagaimana pula kalau ada orang yang memuji kita dalam keadaan berlebihan? Boleh menerima pujian tetapi jangan berlebihan. Apabila kita dipuji oleh Allah, oleh seseorang, maka ucapkanlah tuan-tuan, Allahumma la tu'akhidni bima yakulun wa'firli ma la ya'lamun. Ya Allah, jangan engkau menghukumku disebabkan pujian yang dia ucapkan. Ampunkanlah daku atas kekurangan yang tidak mereka ketahui. Orang tak tahu kita, dia puji kita melambung tinggi, padahal kita tak macam tu. Rajin betul dia ni semayang, rajin betul dia berzikir. Tak, kita tak macam tu. Kita depan orang, tuan-tuan, kat rumah tidak. Itu sebab kita takut. Sebab apa diajar oleh baginda Nabi SAW untuk mengucapkan begitu? Agar tidak timbul rasa riya, tidak rasa ujub pada diri. Bukankah manusia itu apabila dipuji kembang hidung dia, seronok dapat pujian daripada orang? Kadang-kadang orang tak puji dia marah. Dapat pujian, Allah Rabbi, engkau ni aku tengok handsome tu, engkau baru tahu ke? Aku dah lama dah. Suka orang puji. Makin dipuji makin lagi. Pujian pada manusia ni, daripada manusia ni kadang-kadang boleh memenggal leher kita sendiri. Ini disebut dalam kitab tasawuf. Itu sebab takutlah. Pujian itu boleh menjatuhkan seseorang. Boleh menjatuhkan seseorang. Terlampau sangat. Bukan tak boleh memuji, tetapi bersederhana dalam menerima pujian tersebut. Kerana segala-galanya datang pada Allah, hinggakan kita lupa daripada Allah. Kaya kau sekarang ni, kereta besar, rumah besar. Itulah. Aku betul-betul struggle. Aku buat kerja betul-betul. Aku invest sana, invest. Dia lupa kepada Allah. Dia lupa kekayaan yang dia dapat daripada Allah. Dia rasakan semua atas asbab usaha dia. Ini yang ditakuti. Sehingga dia lupa pemberi nikmat itu siapa? Allah. Alangkah baik kalau dia cakap ini semua kurniaan Allah. Dia memberi amanah itu sebab nikmat kekayaan ini merupakan satu ujian yang paling besar di sisi Allah. Sangat besar. Dan ramai gagal. Ramai gagal apabila mendapat nikmat tersebut. Itu sebab kita takut. Kerana dia mengandaikan segala yang dia dapat itu atas usahanya sendiri. Dan dia lupa itu semua datang daripada Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudiannya asyuk, iaitu asyukru dari segi bahasa adalah sama makna dengan alhamd dari segi istilah, iaitu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala apa saja yang kita dapat. Dari segi istilah pula, syukur ialah perbuatan hamba yang menggunakan segala nikmat Allah yang dikurniakan kepadanya sesuai dengan tujuan nikmat itu diciptakan. Kerana nikmat Allah banyak pada diri kita sendiri pun. Allah rakam di dalam Al-Quran. Allah rakam sendiri di dalam Al-Quran.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Hai jin, hai manusia, nikmat mana satu yang telah kau dustakan? 30 kali Allah tanya kita. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Tadi dibaca oleh Tulimam. Kemudian kami akan tanya satu-satu nikmat yang telah kami berikan kepada kamu. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat mulut, nikmat kaki. Semua akan ditanya oleh Allah SWT kepada kita. Allah Rabbi. Ya? Maka kita syukur. Maksud syukur ni apa tuan-tuan? Tuan-tuan ni orang yang bersyukur. Syukur ni menggunakan segala nikmat Allah SWT untuk Allah. Datang masjid, ada kaki, datang masjid, ada lidah, berzikir. Orang yang kufur, mereka itu telah pun menggunakan nikmat sebaliknya. Jadi, sampai isyak saja ke kuliah. Sampai isyak saja. Jadi cukup sekadar itu tuan-tuan dan puan-puan. Ampun dan maaf daripada saya. Selepas solat isyak, saya mohon sangat-sangat kita melakukan solat hajat. Kerana ini merupakan permohonan kami sekeluarga untuk anak kami yang banyak melakukan ketaatan di sisi Allah SWT. Allah sedang puji dia. Jadi ampun maaf daripada saya. Terima kasih kepada pihak masjid, kepada semua tuan-tuan dan puan-puan. Hazza wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.